Sekelompok anak muda di Depok, Jawa Barat yang tergabung dalam lembaga sosial kemanusiaan Sekolah Relawan mendirikan warung makan gratis untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Warung makan gratis ini menyediakan 1.000 makanan gratis dan buka setiap hari selama 24 jam. Banyaknya masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19 membuat sekelompok anak muda yang tergabung dalam lembaga sosial Sekolah Relawan mendirikan warung makan gratis untuk warga yang membutuhkan. Setiap hari, warung makan yang berada di Kecamatan Beji, Kota Depok ini bisa menyediakan 1.000 porsi makanan, lengkap dengan sajian nasi dan lauk pauk yang beragam. Tidak tanggung-tanggung, warung gratis ini buka selama 24 jam dan telah berjalan sejak 1 bulan lalu. Berawal dari ide Doni Arianto, seorang anak muda asal Kota Depok yang juga aktif menjalankan kegiatan sosial dan kemanusiaan Sekolah Relawan. Awalnya, ia dan kawan-kawan hanya berbagi makanan menggunakan mobil dan berkeliling ke jalan raya. Untuk membantu para pekerja harian, kini warung makan gratis telah melibatkan 6 relawan yang bertugas untuk memasak, menghidangkan makanan, hingga memantau penerapan protokol kesehatan di warung tersebut. Bantuan seperti ini memang sangat diperlukan masyarakat, terutama untuk pekerja harian yang kini masih harus berjuang mencari nafkah untuk keluarga mereka. Dan kali ini kita telah terhubung dengan Kak Doni Arianto selaku CEO dari Sekolah Relawan. Selamat pagi Kak Doni. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Kak Doni, boleh diceritakan dong sedikit bagaimana awal mulanya kakak dan teman-teman nih tergerak mendirikan rumah makan rakyat yang menyediakan makanan gratis untuk masyarakat terdampak COVID? Iya. Sebenarnya saya sedikit luruskan ya, bukan rumah makan rakyat tapi warung makan rakyat. Nah, warung makan rakyat ini kami dirikan atas dasar apa? Sebenarnya ini bukan program satu-satunya atau bukan program pertama kali ketika kami bicara tentang bagaimana cara berbagi makanan ke orang lain atau orang yang membutuhkan. Ini program ketiga yang saya hitung. Pertama adalah Free Food Car, kedua adalah Food Box, dan kali ini adalah warung makan rakyat. Kenapa pada akhirnya kami menginisiasi warung makan rakyat? Karena kami berharap bahwa harus ada program yang stay gitu ya. Kalau selama ini food box dan free food car, kami biasanya hit and run. Artinya kami yang berusaha untuk menemukan atau menemui mereka-mereka yang membutuhkan untuk kami kasih makan. Tapi di warung makan rakyat ini kami menghadirkan sebuah tempat di mana kami menyediakan makanan dan selama 24 jam full kami siap untuk melayani siapapun yang akan datang dan mau makan di warung makan rakyat. Begitu Mbak. Oke, jadi sebetulnya dari pola sendiri lebih cocok menggunakan sistem seperti ini ya, gitu. Apakah nanti juga bisa ini kan hanya satu titik gitu. Apakah juga mungkin untuk seperti ini bisa mengcover daerah-daerah lain begitu yang mungkin jauh gitu dari wilayah Depok? Ya, tentu kami berharap ya. Kami berharap bahwa program ini bukan nanti pada akhirnya bukan satu-satunya atau bukan hanya ada di Depok, tapi kami berencana di akhir tahun ini atau di bulan November, insya Allah kami akan mendirikan lagi warung makan rakyat di Cibinong dan nanti di awal tahun nanti kami akan juga mendirikan warung makan rakyat di Bekasi. Rencananya gitu, planningnya seru. Oke, baik. Oke, kemudian ini kalau kita lihat dalam tayangan tadi banyak masyarakat, terkhususnya para pengemudi ojek online yang datang dan mengakses warung makan ini. Kemudian kalau misalnya boleh diberitahu atau pemirsa boleh tahu, ini seperti apa sih, siapa saja yang bisa mengakses ke warung makan gratis ini? Ya, siapa yang bisa mengakses sebenarnya kriterianya hanya satu ya, mereka yang lapar. Oke, jadi hanya itu saja, hanya itu. Gitu. Silakan. Siapa yang lapar bisa langsung datang. Iya, iya. Oke. Dan memang bisa tentang apa? Artinya yang datang ketika saya mencoba interaksi dengan mereka, ternyata bukan hanya di sekitar Depok saja, tapi ada mereka yang ojek online dari Bogor, Bekasi, itu ada yang kebetulan datang ke narik ojek online ke daerah Depok. Mereka tahu dari komunitasnya juga ada warung makan rakyat yang gratis menyajikan makan. Akhirnya mereka juga mampir gitu untuk makan siang. Oke, baik. Sebetulnya kan ada rumus yang namanya take and give begitu ya. Teman-teman di sekolah relawan sudah memberikan gift banyak gitu. Apakah ada masyarakat ruang gitu ya untuk masyarakat pemirsa kita yang ingin berpartisipasi mungkin gitu, memberikan donasi atau bantuan gitu untuk bisa
terlibat dalam gerakan teman-teman sekolah relawan ini? Ya, ini pada dasarnya setiap sekolah relawan membuat apa menginisiasi program itu memang didasari pada satu hal. Kami ingin menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam hal kebaikan. Nah, itu kemudian hari ini pun terwujud itu dari program Warung Makan Rakyat sendiri. Kenapa? Banyak di antara mereka yang tukang notabene tukang ojek online ya, abang ojek online atau tukang parkir atau tukang ngamen gitu ya. Mereka ternyata ada keinginan atau bersih keinginan pengen juga membantu gitu. Selama mereka hanya makan gitu, mereka terbesit, oh kapan ya saya memberi gitu ya, kapan saya ikut berbagi di sini. Pada akhirnya besoknya ternyata mereka membawa sesuatu, entah itu sambal, entah itu kerupuk, entah itu sayuran atau apapun gitu. Dan alhamdulillah bukan hanya mereka saja, mereka yang pernah makan, tapi ketika kami coba menarasikan hal ini, kebaikan ini ke masyarakat, pada akhirnya ada aja yang tiba-tiba ngirim opor, ngirim tempe bacem, ngirim ya apapun itu. Itu kira-kira. Jadi ini jadi ruang kan ya. Jadi ruang buat siapapun untuk juga bisa ikut berbagi. Kemudian Kak Doni, apa saja sih suka duka selama menjalani aksi sosial ini? Suka duka, saya lebih banyak melihat sukanya ya. Kalau bicara tentang duka, mungkin cuman badan ya manusiawi lah ya, badan capek gitu. Tapi banyak sukanya. Kenapa? Karena di sini kita akan terus terlatih kaitannya dengan rasa empati, kaitannya dengan rasa kepekaan terhadap sesama gitu ya, nasib terhadap sesama. Ini yang terus kita dapatkan itu di sini gitu. Nah, saya lebih banyak mendapatkan sukanya daripada dukanya gitu, Mbak. Oke, alhamdulillah banyak sukanya. Ternyata berbagi itu banyak sukanya ya, Mam ya. Dan tadi yang harus digarisbawahi adalah bagaimana memunculkan kesadaran orang gitu ya, untuk berbagi tanpa harus dipaksa. Betul. Karena tadi orang yang sudah makan di sana akhirnya gitu langsung begitu ya. Tersadarkan atau tergerak gitu untuk terus membantu. Terakhir mungkin pesan untuk masyarakat dari Kak Doni seperti apa, dan juga untuk masyarakat yang membutuhkan bagaimana cara mereka bisa mengakses layanan ini, Kak Doni? Ya. Pesan buat saya di masa pandemi ini tentu apalagi ada informasi kaitannya resesi gitu. Nah, itu kan mungkin jadi sebuah masalah gitu. Nah, saya dan teman-teman relawan berupaya untuk jangan pernah fokus pada masalahnya apa. Tapi kita ayo fokus pada mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tadi gitu. Nah, semoga saja Warung Makan Rakyat ini juga bagian dari solusi untuk menyelesaikan masalah. Oke. Semoga memang warung makan gratis ini ya mereka. Menjadi solusi di tengah pandemi COVID-19. Baik. Terima kasih Kak Doni sudah berbagi inspirasi di Halo Indonesia. Kita harapkan juga masih banyak lagi masyarakat yang bisa berpartisipasi atau melakukan program yang sama seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman di sekolah relawan. Baik, terima kasih Kak Doni.